Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manyo Tatral. Kali ini gue pengen bersih-bersih salah satu ikan predator gue, yaitu ikan piranha. Airnya udah mulai kuning, jadi mau dikuras biar air bersih lagi, jernih lagi. Dan pengen juga di setup juga, kalian dan apa namanya, akuariumnya seperti yang sebelah ini. Jadi ikutin terus, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan itu juga lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru dari channel Manyo Tatral. Jadi ikutin terus. Nah, oke, jadi sebelum itu ikan piranha kita taruh sini dulu. Jadi air yang ada di sini kita tuangin di sini biar ikan piranha enggak mabuk. Jadi ayo kita mulai mengurasannya. Untuk pertama kita pasang serokom ini buat apa namanya, alas akuariumnya. Ini baru kita masukin akuariumnya. Gerak dong. Sini kecil. Kita udah masuk akuariumnya. Nah, kita jadi itu kita isi batu buat aksesoris akuariumnya, kita keren-keren. Jadi ini terus. Nah, ini batunya udah sedih satu karung sama pasir malangnya satu karung. Ini udah cukup untuk ukuran akuarium 80x40. Jadi ayo kita setup. Nah, sekarang kita masukin pasirnya untuk alas akuariumnya biar di atasnya biar kasih batu biar nggak goyang batunya. Jadi langsung aja kita mulai.
terus setelah pasir malam baru kita pasang batu-batu ke semuanya. Ya merata biar kelihatannya bagus. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, ini udah hampir selesai, batu-batunya kita ratakan dalam akuarium. Jadi kita lanjut lagi. Tinggal segini lagi udah selesai. Jadi kita lanjut. Dan kali ini kita hampir selesai pemasangan batunya. Tinggal beberapa lagi belum kita pasang. Jadi kita pasang sekarang. Muka udah kucel banget. Ya, kita pasang aja. Nah, kita udah selesai untuk pasangan batunya seperti ini. Nah, terus kita mau pasang akar atau pasang batu-batu yang berwarna atau apa, nanti kita lihat aja gimana bagusnya. Jadi terus aja terus sampai ini sampai selesai. Dan ikan dimasukin dan kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ikutin terus. Nah, ini ya sistem filtrasi settingan saya seperti ini. Di sini isinya tadi ada paling bawah keramik krim, terus ada apa namanya busa yang halus kayak gini, terus ditambah yang kasar, baru ada karang jahe. Yang kedua busa halus sama busa kasar. Ini juga halus, wow. Dan ini ada busa kasar sama biobol. Nah, ini filterasi saya kayak gini. Sekarang kita coba setting di akuarium itu. Kita setting pasang apa namanya pipa ke atas, terus masuk ke apa namanya filter ini. Di situ filter, baru airnya keluar. Jadi naik airnya, baru difilter sama talang filter ini. Sini, terus sini dan turun. Jadi kita coba untuk setting di akuarium ini. Insiden digigit sama piranhanya, jadi darahnya lumayan banyak, bekasnya tadi udah untung di rumah, untungnya dikit ya. Ini satu dan di atasnya juga ada. Aduh. Nah, jadi dia makanya tuh kayak kerak, untungnya belum putus daging gua ini masih. Sekarang gue pengen kompres pakai air hangat biar nggak infeksi, baru kasih betadin. Pokoknya jangan sekali nangkep ikan piranha, itu dah hal yang bodoh yang dilakukan. Juga pengen kompres dulu. Nah, oke, kita lanjut aja. Jadi ini udah tahap akhir mengisi air. Oke, jadi ini bentuknya. Talangnya juga udah. Jadi waktunya kita isi air.
guys, ini udah jadi untuk apa namanya akuarium piranhanya. Jadi nunggu airnya jernih dulu aja. Ini masih mentok. Dan kayunya juga masih ngapung dia, makanya itu saya ganjel pakai batu biar kerendam dulu. Dan ini juga masih ngapung, saya tambal dulu pakai batu. Nanti kalau airnya udah jernih baru kita masukkan ikan piranhanya. Karena juga udah pada ngapung. Jadi kita tunggu airnya jernih dulu. Nah, sekarang udah pagi, udah pukul 8 pagi. Jadi pengen ngeliat kondisi air di akuarium yang kita udah endapin semalaman. Nah, itu maupun masih berkabut ya. Jadi kita langsung masukin aja ikan piranhanya ke dalam tank satu itu. Jadi ikutin terus. Nah, ini tanknya udah disetting. Dan ini ikan piranhanya, dan ini ada ikan mas yang udah mati. Nah, kemarin juga udah sempet masukin apa namanya akuarium kecil ini di samping. Jadi kita fokus ke ikan piranha dulu. Nah, sekarang kita masukin ikan piranha ke dalam tank. Jadi kita langsung ambil aja. Ingat, jangan pakai tangan. Wah, hal bodoh. Dan tapi ini pengalaman sih. Apa namanya, kayak gitu piranha rasanya. Selama ngegigit ikan piranha itu baru pertama kali gua ngegigit. Dan itu rasanya sangat menyakitkan. Kita pakai saringan. Dan ini yang terakhir. Jadi itu dia gambarnya. Jadi total piranha itu ada 20 ekor di sini. Tadinya ada 30 ekor, nggak tahu kenapa tuh hilang aja sih. Mungkin dimakan sama teman-temannya karena setelah makan kasih makan juga tuh gimana. Jadi begini hasil dari 2 hari ini ngurusin akuarium ikan piranha, dan masih harus beres-beres lagi dan kelar semuanya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share, dan klik juga lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru dari channel Manyo Tato. Jadi see you.